Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe. Ada 18.800 orang yang like, termasuk gue nih like. Wow, amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah ya, jumpa lagi di sini. Kita membahas seputar kereta, seputar dunia dalam kereta, pokoknya mah intinya semua yang berhubungan. Kalau emang kebagian dapat video yang bagus. Tapi kali ini kita akan ada rekrutmen dari KCIC nih. Tiga, dua, satu, cerot. Ya, di sini ada kcic.co.id ya. Ada locker, buka aja di rekrutmen kcic.co.id. Kalau nggak ketik aja di Google. Kalau nggak nanti linknya gue bikin di deskripsi ada ya. Untuk wilayah KCIC. Jadi tanggal 14 dan tanggal 15. Kalau untuk di... Oh ini udah beda lagi ya. Tanggal 14-nya itu jam 8 nyampe jam 2. Di gedung Ciremai lantai 6 Politeknik. Sedangkan untuk di tanggal 15 gedung Ciremai basement X perpustakaan Politeknik ya. Tolong buat teman-teman di diperhatikan untuk lokasinya dan apa aja yang harus dibawa ya. Di sini udah jelas formasi ada konduktor dan train konduktor itu kayak kondektur ya. Untuk train attendant tuh kayak prami sama prama ya. Untuk standar ketentuannya udah jelas di sini, silakan dibaca. Pokoknya pastikan semuanya sesuai ya. Pastikan semuanya sesuai, dibaca dan dipahami, oke. Text it out. Oke, kita lanjut ke menu yang berikut. Oke guys, kita akan mereview salah satu video antara lain sebagai berikut. 3, 2, 1, cerot. Agak beda ya, Bun. Oke, agak beda ya, Bun. Coba lihat. Ada komentar-komentar buaya darat di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya tuh kalau mau mah, kalau pengen mah tuh langsung daftar gitu loh. Daftar, tunjukkan kalau kamu mampu. Oke, jangan cuma kepengen-kepengen doang. Tapi enggak mau ikut daftar, kan lucu. Oke, next. Kadang ngerasa sedih jadi pramugari jauh dari orang tua, keluarga, saudara dan teman-teman. Tapi kan di sini nanti dapat teman baru, dapat keluarga baru. Coba lihat. Ini putihnya mbak-mbak ini kalian dapat teman baru kan, satu visi satu misi gitu loh. Meskipun dari kalangan yang berbeda, dari basic yang berbeda, tapi ketika menemukan tujuannya sama itu lebih in the hoy guys, in the hoy ya. Pokoknya berjuang terus. Next. Wow, stasiun Ceper. Oh ini wilayah 6 ya. Ini wilayah 6, wilayah yang mana banyak orang-orang Jabodetabek yang pengen ke sana karena rumahnya di Jawa, cuy. Di Jawa itu identik dengan Jawa Tengah, Kebumen. Ya, pokoknya gitu. Padahal Jawa Barat juga Jawa ya. Ini kayaknya fotonya pakai 0,5 dah. Ya, pakai 0,5. Paham dah kalian, pasti paham. Next. Bentar. Kok agak lain ini ya? Coba diperhatiin sama. Tingginya 163 lah kayaknya ya. Tingginya 163 ini gue tebak-tebak 163 kayaknya. Senyumnya pas, putihnya pas. Idamanmu ya. Idamanmu yakin itu asli.
gimana sih emang? Gue gak berani berkomentar yang kayak gini, takut salah ngomong. Oke, next. Nah, buat teman-teman lihat, ketika mereka bertemu dengan teman baru, ya kan, visi misi baru di kerjaan yang sama, itu rasanya luar biasa, seriusan. Rasanya luar biasa. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung di dunia kereta, ayolah, ayo daftarkan diri kalian. Ya, langsung take this out, langsung didaftarkan diri kamu. Ada 18.800 orang yang like, termasuk gue nih like. Wow, amazing. Ada Mbak Humaira Intan Kemala. Yuk guys dicoba ya untuk syarat pendaftaran jadi Prami atau Prama. Tuh Mbak itu aja berani kok. Lihat akunnya. Aw. Coba ini. Yang dekat mas-mas boleh nih. Udah, balik. Tersesat. Ya, tersesat. Next. Prami terus ditanyakan oleh Mbak-mbak bahwasanya ini tiket ini ada di kereta berapa? Maksudnya pasti kayak gitu. Sebelah sana, Mbak. Ya, silakan sebelah sana. Silakan sebelah sana. Nah, ini tiketnya tolong dibawa jangan sampai kelewat. Terima kasih. Kurang lebih kayak gini. Ini salah satu bagian dari tugas orang Prami dan Prama memberikan informasi kepada penumpang kereta KCC ya tentunya. Bukan KRL, coba kalian rada. Mamam, nikmat. Es, mas ini ngapain di sini? Hei, su. Oh, bukan mas ini. Entar dulu, ini mas ini atau aplikasi? Dulu ini antara masinis atau WPK, tapi kalau dari gayanya harusnya ini masinis. Kalau tapi dari wingnya nih belum kelihatan wingnya. Hus. Ngapain di sini sih? Mas sinisnya ngapain sih? Mas sinis. Mas sinis kalau nggak mas sinis PPKA lah. Kalau nggak PAP ya, antara itu sih kalau gue. Ah, kalau ini mas-mas kondektur. Karena dia pakai jaket. Berarti itu mas-mas sinis berarti. Sekarang mas-mas kondekturnya yang di sini ya. Gak mau kalah ya, Bapak. Ya, itulah manusia, ya kan? Tuh, manusia itu udah itu mau manusia seperti itu, ya udah. Next. Lo. Biasa aja pemukanya, jangan kayak gitu dong. Mau jadi malu nih dilihat ini. Lo koyok mengumbar senyum seperti itu bahaya lo, dah bahaya tah.
bahaya bahaya bahaya, nggak boleh diumbar. Senyum tuh nggak boleh diumbar, tapi memberikan senyum itu nggak apa-apa sih ya, nggak dosa kan ya, karena senyum adalah ya seperti itulah. Gak apa-apa kamu sama dia, aku mah sama yang komen aja. Iya gak sayang, aduh aku gak mau komen. Aku gak mau komen, aku gak mau komen. Aku gak mau komen, aku gak mau komen, sorry, aku gak mau komen. Oke, next. Ada Ninin, CSOT mana nih? Tini CSOT mata. Tolong info dong, info. Kak Ninin dan Dinas, keren banget. Ini CSOT ya, customer service on trend. Kalau yang belum tahu, kalau pengen tahu lebih, gabung aja di grup Telegram ada di deskripsi. Ya, kita akan mengupas seputar dunia kereta, gimana cara masuknya, gimana dan tapi jangan penting jangan sampai tersesat. Jangan sampai percaya sama orang-orang yang pertama kereta bisa memberikan kemudahan untuk mereka dengan membayar sejumlah uang. Itu tersesat. Penggantimu sama Pak KP. KP itu kondektur ya. Ikhlas no. Kalau sama aku aja gimana Mbak? Boleh nggak? Izin dulu ke istri ntar. Apa sing tutu talane? Apa sing tutu atakdire? Gitu judulnya. Oke, next. Jangan khawatir, aku melihatmu dengan hatiku bukan mataku. Amazing banget. Wong ala iso materi Ka'bah. Kok agak dari samping agak lain nih. Ya? Kita lihat lah. Ini sebagai apa sih dia? Sebagai pujaan hatiku boleh nggak sih? Wow. Ini nggak boleh. Cukup. Jangan sampai tersesat. Balik. Oke, makasih. Komen ah. Amin. Komen juga ah. Amin. Ya, komen kan. Komen. Oke, next. Seleranya tinggi. 168 cukup gak ketinggian kayaknya. Bagi gue 170 cuma beda 2 cm sama gue lu. Luar biasa lu. Kamu berapa tingginya, Bun? Bun? Ya. Kamu tingginya berapa? 15. Kamu tingginya berapa? 158. Ini 168 beda 10 cm. Agak tinggi yang ini. Next. Kok Prami terus yang muncul ya? Apa sih tuh? Oke, sekedar info sekarang menurut peraturan Kementerian Perhubungan ya, yang terbaru itu orang yang udah vaksin booster yang kedua atau vaksin dosis 4 bisa atau diperbolehkan tidak menggunakan masker di kendaraan umum dengan catatan sehat. Enggak, kalau emang rasa enggak sehat pakai masker ya. Ini contohnya Mbak ini pakai masker. Tapi ketika dia udah sehat, kayaknya udah sehat banget sih dilihat dari matanya. Buka lu. Lu enggak bahaya ta. Aduh, bahaya. Ini karena waktunya udah mepet ya, gua mau nganterin anak sekolah. Buat teman-teman yang masih terus menonton konten ini, ya, notabene bergabung di dunia kereta, jangan lupa gabung di grup Telegram. Linknya ada di bawah. Tetap semangat, jangan sampai patah semangat. Pokoknya, see you the next trip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.